Kasihan orang tu kena bully. Tak baik tau Gus. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada semua para subscriber saya, para viewers, para peminat. Kalau ada, bersama saya lagi Shima, bukan Baby Shima, dalam Nohas TV. Okey, baiklah. Kawan-kawan semua, mesti ramai yang dah tak sabar kan nak tengok prank salawat daripada Gus Aldi lagi. Saya hari ni nak react mengenai video Gus Aldi yang boleh dikatakan baru jugalah. Topik dia lain. Dia tak prank dalam teksi lagi dah. Saya nak react dia jadi Sultan Juki. Ya, Arab lah. Dia jadi orang Arab lah. Macam tu. Okey, mesti ramai yang tak sabar kan? Jom kita tonton sekarang ya. Okey, videonya yang saya nak react tu ialah bertajuk Prank Salawat Sultan. Lamar Uhti Belanda Sunda. Apa tu? Kan yang saya tahu Sultan ni maksudnya kaya lah. Kaya sangat macam Sultan. Okey, jom kita tengok prank ini sekarang. Okey? Okey, jom. Jangan lupa pakai headphone dulu ya. Video ini panjang. Pastikan anda cari tempat duduk yang selesa untuk menonton video 30 minit lebih ini. Okey? Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak sabar dah. Tak sabar nak ketawa dan solawat juga. Okey, jom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Aldi, WhatsApp Gus Aldi. Kamu ini lucu loh. Kelakar sangat. Gus Aldi. Prank salawat. Sama semua dimanapun anda sedang bahagia saat ini. Spesial banget hari ini kita akan bikin prank Sultan Juki lagi. Sultan Juki lagi. Dan kali ini aku udah ada di Patroli Kopi 3 di Kota Karawang, tepatnya di Teluk Jambe. Buat teman-teman yang senang ngopi silahkan datang ke sini. Oke, datang ramai-ramai sini ya. Bila sungkawa dulu untuk beberapa musibah yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Kita doakan semoga para arwah korban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadahnya juga diterima dan ampuni dosa-dosanya. Juga video ini masih tragedi itu ya. Merasa kehilangan atas wafatnya para ulama di Indonesia ini dan para tokoh. Terutama yang kemarin kita dengar wafatnya Syekh Ali Jaber dan juga Habib Ali bin Abdul Manaf Segaf. Kita doakan semoga para guru kita Allah terima amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya dan kita semua kelak juga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya, insyaallah. Amin ya. Belakangan ini banyak banget teman-teman yang jadi merasa ketakutan untuk naik pesawat. Jadi di sini aku mau jelasin teman-teman, kita itu jangan merasa takut dengan sebab kematian, tapi takutlah kepada zat yang mengatur kematian itu. Siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak perlu takut kita akan mati dengan cara apa. Tapi yang harus kita takuti adalah kita mati dengan tidak membawa Allah di dalam hati kita. Jadi di sini teman-teman, kan? Yang harus kita jaga betul adalah bukan kekhawatiran kita akan mati seperti apa, tapi kekhawatiran kita kehilangan iman atau enggak di saat kita wafat itu, teman-teman. Di saat kita mati kita bawa Islam atau tidak? Kematian di atas pesawat itu sangat jarang sekali, teman-teman. Tapi kematian yang paling banyak itu adanya di rumah sakit, di kasur kita sendiri. Lalu kenapa kita lebih takut naik pesawat? Kalau ternyata setiap malam hari pun kita tidur, kita ada kemungkinan mati saat itu. Jadi teman-teman, aku ingatkan dimanapun kita berada, kapanpun kita harus betul-betul menanamkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bergeser sedikit pun, jangan pernah takut, melainkan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu aja sharing yang bisa aku sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pengingat buat kita semua, khususnya buat aku pribadi dan umumnya buat kalian semua. Kita akan langsung aja ke video pranknya. Cikicis. Oke. Mangsa Belanda, Sunda. Belanda punya ni. Cantik. Ukti ni cantik. Kehausan ni Ukti. Yalah. Kamu pun kena makan kan? Mesti makan dulu. Cicak-cicak di dinding. Sultan Juki dah sampai. Makhluk apaan? Makhluk apa? Mau nanya-nanya boleh? Iya boleh, Om.
Aduh, jangan panggil Om. Ana masih muda panggil ini. Aa aja. Aa. Aa. Iya. Aa. Ana tuh dari Arab. Ana dari Arab. Ini mau nanya-nanya soal Arab Indonesia. Arab Kutub Utara. Kalau Ana mau ke Bandung, itu Ana baiknya lewat mana, Ukti? Mungkin lewat Tol Timur aja kali ya, lebih dekat Om. Om lagi, aduh, Ukti lama-lama aneh jadiin tante nih. Biar aneh duduk sini. Om ya. Ini tempat kok gelap ya? Oh iya, aneh pakai kacamata itu. Udah berkali-kali masih aja nih. Kesian kakak. Aduh, ajudan aneh kemana ini sih? Tak senang nak duduk minum kan? Ajudan! Ajudan. Waiter. Hey, di sana ente gede-gede tapi enggak kelihatan. Gede ke? Allah, iyalah gede. Kuping ente buta. Ajudan. Hari ini ana pengen lagi pengen banget ini makan nasi goreng. Hah? Nasi goreng. Aduh malu, ana kan baru-baru tinggal di Indonesia. Muka awak tak ada macam orang Arab tu. Oh no. Hidungnya cengkok itu. Ente harusnya tuh diet. Ah, diet. Jangan banyak makan. Oh, diet. Bodiannya antangin. Atletis. Aduh, malu. Bukan antangin, atletis. Atlet. Ente kesini nanya makan. Makan yang paling mahal, paling enak di sini. Udah, cepetan pergi. Pelan-pelan, awas. Ente kalau jatuh, air got bisa tsunami. Aduh. Ana punya ajudan kata dia beres ini adalah ana sudah. Iya dong aku kena bully. Tak baik tau Gus. Mana dulu ni dari Arab ni. Ah ya. Ana telefon dulu ah. Tut tin tat tin tut. Wow. Tut tin tat tin tut. Jadi nyambungnya abu. Padahal ana isi pulsa 1 miliar ini kena bully. Amboi sombong. Sombongnya. Cepat angkat tuh. Sorry banget lama banget. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ana Sultan Juki. Sultan Juki. Masa lupa. Ana mau minta maaf sama ente. Iya, kemarin ana enggak sempat angkat telepon ente nih, Soivana. Oh, no. Iya, ana lagi sibuk perawatan. Iya. Perawatan biar kulit ana putih, biar kulit ana glowing. Ya iyalah, biar glowing muka ana. Ana, Soivana dengerin. Ana kalau mandi itu selalu pakai air, bukan sembarang air. Air apa? Ana tiap-tiap ana mandi, air yang ana pakai buat mandi, itu air ketuban beruang kutul. Istimewa. Ana sultan, sultan air yang sembarangan. Mana nak cari air ketuban beruang kutul, ya Allah. Sultan betul. Kalau ente mandi pakai air ini, ini bisa nyembuhin berbagai macam penyakit. Beneran, jangankan sakit kepala, serangan jantung aja bisa ente serang balik. Buat serangan balas ya terhadap serangan jantung. Pendekat kata apalah yang merepek ni, Allah. Soivana. Air model begini kagak bakal bisa ente dapetin kalau ente beli di Indonesia. Oh no. Ana beneran, ana sultan mana pernah bohong. Ana kalau beli air model begini, kalau ana berangkat subuh dari rumah, itu lebaran tuyul gondrong baru sampai di lokasi. Ana sultan terus banyak. Berangkat jauh-jauh beli air doang. Sakit perut melak, ya Allah. Kadang menyesal tau react. Soivana. Prank. Katanya ente tapi lagi cari jodoh ni. Iya, ane dengar-dengar ente lagi cari jodoh. Aduh, payah banget ente. Masa teman sultan kagak laku-laku. Masa ente kalah sama Sofira Ana tu si Vogel. Ente tahu gak Sofira Ana si Vogel? Si Vogel walaupun dia sofir, walaupun mukanya si Vogel kayak codot mangga. Tapi tetap laku keras. Sofir sultan beda. Beneran, si Vogel nih, dengerin. Aduh, sakit si Vogel itu saking laku kerasnya. Sampai-sampai itu bakso beranak dia yang hamilin. Itu si Vogel, sofir sultan.
Oh iya, Soivana. Ngomong-ngomong, ini bulan depan Sultan mau nikah lagi. Ya sama Harim Arab lah. Kan orang Arab. Iyalah. Harim Arab itu yang hidungnya itu kayak ini apa? Kayak jambul dudak melarat itu. Hidungnya mancung. Mancung benar, mancung. Kayak itu. Harimah ini cantik luar biasa. Cekat. Orang ni tak tengok cermin ke? Saking manisnya Harimahnya, ufilnya aja manis. Ana pernah foto selfie sama Harimahnya. Begitu Ana habis selfie, itu HP Ana taruh. Ana tinggal ke toilet. Kenapa? Pas Ana balik lagi, HP Ana disemuti. Saking manisnya Harim Sultan. Tidak main-main. Oh, manis sangatlah. Handphone pun kena hurung dengan gambar. Wah, Ana kan Sultan fulus beratan. Ente dengerin. Tiap kali Ana ketemu sama Harimahnya, itu pulangnya Ana langsung rapid test. Kenapa? Ya, kenapa? Dan tiap kali Ana lihat hasil rapid test Ana selalu kaget. Ternyata saking manisnya Harimahnya, Ana terkena diabetes janda oplosan. Kakak tu ketawa. Pening aku duduk sini lah. Baik, so Ivana. Aduh. Belakangan ini Ana lagi senang banget nih miara ikan. Ya ikan hias, ikan lele untuk ini. Ikan lele buat apa? Kemarin kalau melihat ikan akuarium, itu fikiran Ana tenang. Otak Ana fresh. Yalah, orang kaya kan? Iya. Ini Ana baru beli kemarin. Ana punya dua ikan termahal di dunia. Iya ke? Mahal ke? Ikan yang apa tu? Ikan Ana punya ikan cupang. Namanya si Vogel. Iya, si Vogel semua. Ajudan-ajudan juga Vogel namanya. Ajudan-ajudan itu si Vogel. Ikan cupang bukan sembarang cupang. Tapi cupang yatim piatu. Oh no. Bapaknya si Vogel, dulu dia meninggal di saat jadi cupang aduan. Beneran, aku tidak bohong. Dan ibunya yang paling fatal. Ibunya si Vogel, ini kan cupangannya, ini meninggal di saat lahiran sesar si Vogel. Mati syahid cupangannya. Beranak sibuk-sibuk. Belah kat perut. Sombong amat. Ikan sombong amat. Kedua, ini ikan bukan sembarang ikan. Memang sombong Sultan ni. Mahal. Mahal. Kalau ikan lohan di tempat-tempat lain, itu jenongnya kecil-kecil. Paling segede-segede jeruk lah jenong-jenongnya. Kalau ikan Ana, saya dengerin ya, Soivan. Ikan lohan Ana baru aja lahir. Itu jenongnya segede bokong dipakein susu. Saya mau itu jenong. Beneran Ana juga bokong. Ikan Sultan fulus banyak. Sombong amat. Iyalah, ikan Ana beda ikan Sultan. Ikan Ana ni si Lohan ya. Nanti kagak tahu sih. Ikan Ana, kalau ikan-ikan lain paling ditaruh di akuarium. Ikan tu? Iya, ikan Ana beda. Ikan Ana ni tiap-tiap dia dengar musik dangdut, ikan Lohan Ana langsung nyawer cupang. Banyak prestasi dari ikan Lohan Ana. Ikan Sultan, pilihan. Ikan pun boleh sawer, ya? Aduh. Soivana. Ini kayaknya Ana enggak bisa lama-lama teleponan sama Ente. Iyalah. Teleponan sama Ente enggak ada duitnya. Ente kan orang melarat. Iya. Lagian Ana enggak bisa tidur. Ngopi dulu. Iya, Ana ngopi lah, ngopi lah. Ana enggak bisa tidur. Iya, soalnya kan Sultan ahli ada. Ana bangun malam, Ana niat sholat tahajud ketika mau tidur. Pas malam-malam, sekitar jam 2, Ana bangun. Ana bangun pengen tahajud. Lalu Ana ke toilet, kan? Saking ngantuknya Ana di toilet. Ana pengen kencing, kan, ke toilet. Akhirnya Ana tidur sambil kencing. Kagak jadi Ana tahajud. Astagfirullah, mungkin Ana banyak dosa. Jadi Allah enggak izinin Ana buat tahajud ini, ya Allah. Ya udah, gitu aja ya. So, gimana? Kerja sehat-sehat di sana. Iya, jangan maling ayam. Iya, udah. Ana Sultan fulus banyak. Ya udah, assalamualaikum. Salam. A few moments later. Oh iya, dengar-dengar katanya di patroli kopi ini ada karaokeannya nih. Coba Ana pengen nyanyi. Sudah. Ajudan, sini sini Ante.
bersihkan telinga kita dulu. Makan lagi. Bersihkan telinga. Masih makan lagi. Ane pengen nyanyi. Ente setelin musik kesukaan ane. Faham kan lagu ane? Langsung pergi sana. Tidak bisa ngapain. Mau habis. Mau feeling ente makan. Mobil. Udah siap musik. Oke, ane mau nyanyi. Oke. Mohon maaf, ane izin nyanyi enggak apa-apa ya. Oh no. Nanti Ukti kalau mau ikut nyanyi sama ane boleh. Bayangkan. Enggak apa-apa. Ane sawer, enggak apa-apa. Ane sawer. Ane mau nyanyi. Bila susah kan. Perpisahan ane sama mantan ane. Ane mau nyanyi enggak apa-apa ya. Okay. Waduh. Lagu kesukaan Ana ni. Lagu yang dalam desi tu. Ku pejamkan mata ini. Buset, tarikan ngeden. Tolong aku, ajudan. Aduh. Iya. Saya surrender lah. Kalau gue saja ni, jadi saya surrender. Gue sirip air mawar ni. Yelah, kesurupan ni orang. Allah, ya Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Nyanyi sama Ana. Apa nyanyilah. Gue enggak mau campur. Gue lemes sumpah bang. Pasti enggak hafal ini lagunya nih. Enggak hafal lagunya pasti ya. Oh, aduh, enggak hafal lagunya. Lagian ini kalau lagunya kurang, stemannya kurang fasih. Jadi suara Ana jadi agak terganggu ya. Ana tadi mesin minum ini sama Ajudan Ana kagak liat-liat minum Ana. Ukti. Ana kan orang Arab. Jadi kurang fasih kalau nyanyi lagu-lagu bahasa Indonesia. Mau nyanyi lagi satu lagi lagu Arab enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Enggak pasti enggak. Suara Ana bagus sebenarnya. Okay, selawat. Selawat ya. Masya Allah. Apa lagi ni onta? Onta dia kata orang tu onta. Salu ala qairil anam. Nizik bay, nazik zin. Okay. Salu ala khairil nabi. Nabi anam. Mustafa Badri Tamam. Ini sedap lah. Lain eh. Salawat dari dalam kereta lain. Dari teksi. Salu ala khairil anam. Sama-sama eh. Cuba. Tamam. Wassalimu yashfa'ana yawma ziham ya nasqibi bilqam. Sedap, tegamam ukhti. Aduh. Lihatlah ini keindahan Al-Mustafa. Pancar cahayanya menembus jiwa kita. Ya, Nabi Muhammad kita kan. Yang terpilih bagai purnama, tamam, purnama. Mazimah. Ya Allah, sedap. Bang, ikut ke rumah yuk.
Ah, dia ambil gambar. Ambil gambar, ambil rekod video kan. Sedap. Sedap ini Sultan Salawat, dia kata. Ha, kenapalah nyanyi buruk sangat kan? Apa yang bisa kami katakan? Jika Rasul telah mendiami. Nabi Muhammad kami. Sedapnya. Bersalawatlah kalian ke atas sebaik-baik manusia yang terpilih bagai purnama. Bersalawatlah dan sampaikan salam atasnya. Syafaatilah kami di hari kebangkitan. Khairil anam Mustafa Badril Tamam Salimu Yashfa'lana Yawman Zilham. Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Anda kalau nyanyi lagu Arab beda emang sama lagu Indonesia. Mesti maaf ya kalau berisik. Gak apa-apa tadi ya. Okey, okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ukti. Ukti, mohon maaf. Ini yang bestnya Prince Salawat ni. Mau nanya-nanya tentang Indonesia ni. Sama Ukti boleh ya. Ngobrol-ngobrol gak apa-apa ya. Anda boleh duduk sini? Gak apa-apa ya. Boleh. Tanyalah, tanya. Sebentar, gak lama buat Anda. Bapak kalian ganggu sebentar. Anda duduk sini ya. Iya, duduklah. Boleh deket-deket. Sini ya. Dekat tak boleh ya? Cakap sombong boleh ya? Hanya kan dari Arab. Jadi Hanya kurang bisa cengkok-cengkok lagu Indonesia. Tapi enggak apa-apa ya, Hanya nyanyi-nyanyi kayak gitu ya. Enggak apa-apa. Ukti, kalau Anda lihat ini kayaknya mirip-mirip penyanyi dangdut kok ini. Bisa nyanyi. Apa? Nanti Anda sawer, Anda sawer. Banyak duit, enak sawer. Ini tidak cocok sih nyanyi lagu-lagu dangdut. Apalagi joget-joget kan berhijab, tidak cocok. Ukti ini kalau Anda lihat cocoknya nyanyi lagu Nina Bobo. Nina Bobo? Iya, karena kalau lagu Nina Bobo kan nanti Ukti akan meninabobokan anak-anak kita kelak. Meninabobokan anak-anak kita kelak. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum kau mendengar. Caca. Pikap lain nombor satu. Damn. Ukti, Ana mau nanya. Ukti, namanya siapa? Tiara. Itu Ana pernah dengar kalau di bahasa Yunani artinya mahkota, betul? Betul. Tapi ada lagi kalau di bahasa Nigeria. Ukti pernah ke Nigeria? Nigeria. Kalau di bahasa Nigeria, Sultan pernah keliling dunia pernah. Tahu bahasa Nigeria? Kalau tiara itu artinya beras. Hah? Beras? Iya. Berasa ingin memiliki kamu. Berasa ingin memiliki kamu. Ku hanya diam, menggenggam, menahan segala kerinduan. Gari. Sebetulnya Ana kurang bisa lagu-lagu folk Indonesia, makanya tadi Ana nyanyi lagu Arab gitu kan, susah lagu Indonesia. Tadi nyanyi lagu Arab bagus kok. Oh, bagus suara Ana. Oh, aduh, itu udah cantik. Enggak fitnah kan ya? Tak fitnah. Bagus. Bisa nyanyi lagu Arab gitu lancar. Oh, lagu Arab ini sebetulnya lumayan susah sih. Harus belajar-belajar cengkok-cengkok Arab. Kalau Ana kan emang udah keturunan Arab. Hidup. Kota terdeka ya. Jadi Ana udah gampang aja. Mukanya Jawa amat. Kayak gitu. Mana datang Arab? Aku sih pernah belajar lagu pop ya. Dan pernah nyoba belajar lagu Arab juga. Tapi enggak. Ya, susah gitu. Susah. Susahan mana lagu pop sama lagu Arab? Lebih susah lagu Arab. Lagu Arab. Oh, iyalah, tak biasa. Cengkok tak biasa. Ah, iya. Pernah? Ana boleh enggak dengar? Oh, Ana jarang-jarang soalnya ketemu Ukti orang Indonesia bisa nyanyi jarang. Ana boleh dengar satu bait aja? Boleh ya buat Sultan. Sultan dari Arab jarang-jarang ke Indonesia. Boleh. Sian kakak tuh.
Anya mau dengar. Okay, dengar. Lagu apa ya? Lagu apa aja yang menggambarkan suasana hati Ukti saat ini, nggak apa-apa. Lagu apa ya? Boleh. Anya pengen dengerin. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangan dari mata buatku jatuh terus jatuh ke hati. Masya Allah, ini apa ini? Hampir bulu kaki Ana merinding. Dekat kaki yang merinding ya. Batuk saya. Ukti, Ana boleh ganti suara enggak? Emang bisa diganti? Bisa, Ana bisa udah belajar bahasa-bahasa banyak. Ana bisa bahasa Indonesia. Pakai suaranya sebenar lah. Nah, sekarang suaranya udah suara orang Indonesia. Sebetulnya Mbak Tiara, ini aku sebelumnya mau mohon maaf nih, mau minta maaf sebelumnya. Jadi dari tadi ketika aku datang, Mbak Tiara sendirian, gue sendirian aja, temennya nggak diajak, nggak pas lagi sendiri aja ya. Itu Mbak Tiara itu sebetulnya lagi kena prank atau lagi dikerjain di channel YouTube aku, namanya channelnya Gus Aldi. Jadi kalau Mbak lihat di sebelah sana ada kamera satu. Ah, itu kamera. Hai. Satu di situ. Satu di sana. Hai. Semua aktivitas kita dari tadi itu direkam sama kedua kamera ini. Sebelumnya aku minta izin nih sama Mbak Tiara. Satu ke sana. Mbak Tiara, boleh nggak kalau video ini nanti aku tayangin di channel YouTube aku? Boleh lah. Boleh. Aduh, aku udah deg-degan, takutnya nggak boleh. Deg-degan. Berdebar-debar. Aku mau nanya dong, kesan-kesannya tadi gimana sih ketika aku datang, sampai aku teleponan, sampai nyanyi fals, sampai sholat, boleh tahu? Kaget, terus takut. Orang jahat. Macam dibuku orang jahat. Toh kan nanti jadi suami. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi berapa denganmu aku jatuh cinta. Dah lah Gus, 3 kali dah. Pick up line. Ini sebagai ucapan terima kasih karena Mbak Tiara udah nggak marah-marah kena prank aku. Jadi semua pesanan ini nanti aku yang bayar. Udah pesan apa aja? Oke, atas namanya Tiara nanti biar aku yang bayar. Orang sama Malaysia kata, aku payung. Ada apa, giveaway juga. Dia abang yang payung. Ada ni, bingkisan. Enggak itu. Tuh, bingkisan gratis. Makan dagang sih, Bos. Bingkisan dari channel YouTube aku, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti dilihat aja dalamnya. Ini buat Mbak Tiara, mohon diterima. Makasih banyak sudah saya mau dong berpartisipasi dan tidak marah-marah di prank sama aku. Mudah-mudahan. Oh iya, Mbak Tiara ada Instagram? Ada. Aku boleh minta Instagram ya? Barangkali ada Instagram saya Nohas TV, Gus. Setelah ini ya kebutuhan mau nikah, Gus. Kan sih gitu. Aku habis ini. Oke. Okay. Instagramnya namanya apa, Mbak? Dara Wulandar. Nohas TV. Dara Wulandar. Dara Wulandar. Follow ini. Kakak ni. Follow Ukti ni. Mirip ya. Malah mirip. Aku follow Mbak. Nanti di follow back ya aku. Kalau baju orang lain punya. Mbak Tiara, makasih banyak. Sampai ketemu lagi. Nanti kita sambung-sambung di DM. Mudah-mudahan jadi saudara selamanya, Mbak. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum. Kacamata aku ketinggalan. Sama rasa aku ketinggalan. Nah, try lagi tuh. Oke. Oke teman-teman, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Tiara Dewi. Orangnya cantik banget. Jadi bawaannya tuh pengen bawa ke rumah aja teman-teman ya. Buat kita nikahin. Astagfirullahaladzim. Oke tadi teman-teman, video yang udah kita buat bareng Mbak Dewi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian nonton video-video yang lain di channel yang lain. Ini. Dan jangan lupa subscribe channel dan ini. Like, komen, dan lain-lain. Pokoknya. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Waalaikumsalam Gus Aldi. Pup. Terima kasih pranknya. Okey. Macam mana? Prank 30 minit lebih. Panas punggung tak? Okey, tak apalah.
benda yang lucu, yang bermanfaat, yang ada pahala macam ni. Lama-lama pun tak apa kan. Kita bersukaria sambil tu kita buat amalan sikit macam tu ya. Bersederhana dalam segala hal itu lebih afdal. Okay, terima kasihlah setia sehingga ke saat ini dengan channel saya. Sebelum saya mengakhiri video saya kali ini, jangan lupa macam biasa subscribe, like, komen, share. Ada komen kat sini. Rajin-rajin komen-komen lah. Nanti ada masa kakak reply ya. Kalau tak ada masa pun kakak bagi heart je. Bagi heart. Okay? Okay. Saya akhiri video prank solawat kali ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Okay? Bye-bye. Bye semua. Terima kasih.